38 yang benar. Nampaknya hanya setakat sini saja tugasan kami untuk hari ini. Di 11 November 2017 bersamaan juga 21 Safar 1439 Hijrah. Sebelum itu saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada tuan rumah kita iaitu Encik Asnawi bin Jamaluddin dan juga isteri Puan Raida binti Nordin. Terima kasih juga kepada raja dan juga permaisuri kita iaitu Nur Syafiqah binti Asnawi dan juga pasangannya, pasangan sihat semakinya Nur Nikman bin Adnan. Jadi kepada anda semua yang berada di sini, saya Kina Mamat selaku pengacara bertugasan bersama dengan rakan satu Kiasi Buahab dan juga Takim. Kami ingin menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada terlebih budi bicara, ada tersuruh lidah ketika berkata-kata. Jadi ampun maaf yang mampu kami minta. Dan bahawa sesungguhnya kalau ada cacat celah di sepanjang kami melakukan tugasan kami, kami hanya manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah kita yaitu Encik Asnawi dan Puan Nur Aidah. Dan kami di sini pun meminta ampun dan maaf sepanjang kami dan pengendalikan majlis Wali Madurus yaitu meraihkan cinta di antara Syafiqah dan Nikmat. Dan saya pun menyadari pada kesilapan macam mana yang Bina Mawar cakap, kita di manusia kita lari pada kesilapan yang kita lakukan secara yang tak sedar sebenarnya. Ya betul betul ya. Dan jadi kita juga mengambil kesempatan yang mengucapkan sekali lagi selamat pengantin baru kepada Syafiqah dan juga Nikmat. Dan kami daripada Kali Sentema daripada RS Wedding Kuala Lumpur ingin mengucapkan semoga anda kekal bahagia, kekal hingga ke jannah insyaAllah. Dan kami juga doakan semoga cepat-cepat menerima cahaya mata sebagai kelengkapnya kelengkapan di dalam sesuatu rumah tangga di bina. Dan tidak lupa juga kepada klien kami yang telah membawa kami ke sini pada hari ini, sudah semestinya daripada RSW di Kuala Lumpur yang berpengkalan di Pandan Indah Kuala Lumpur. Terima kasih kepada bos Miss Shira dan juga Encik Yus yang tidak cemburu-cemburu mengundang kami untuk kami merealisasikan customer beliau di majlis bersejarah ini. InsyaAllah tiada apa lagi yang mampu kita lafazkan, hanya jutaan terima kasih yang kami berikan dan ampun maaf dari kami sendiri ada kesalahan dan juga ada cacat celah sepanjang perjalanan kami melakukan tugasan kami. Jadi kalau ada sumur di ladang, kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah di lain-lain kesempatan kita berjumpa lagi. Maka dengan itu, jaga diri, jaga pribadi dan jaga hati agar tidak bisa terjadi sesama insani. Maka dengan itu, salam hormat. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.